Kawan, kembali lagi bersama Arjuna Chen di sini. Ya, pertama dan satu-satunya channel YouTube yang suka vlog truk, bis, tronton, pickup, mobil, becak, tukang ojek, iki towing barang yo di vlog. Bakul bakso, mayam, cendol, dawet, ngapain terus kuabih pokoknya. Ya, masih bersama yang punya kawasan Jogja kawan-kawan. Ada Shipman Sang Putra Tegar. Kali ini Arjuna akan mengajak kalian semuanya bagaimana melihat mahakarya terindah, terheboh, ter pokoknya. Ya, kita jumpa dengan Mas Agus Jeblok ya, yang punya Shipman Sang Putra Tegar. Dan kali ini ada sesuatu yang beda, karena untuk Mas Agus Jeblok sendiri sebagai sang modifikator, konseptor, inspirator, wah, tentunya ini membuat sesuatu yang beda ya. Untuk kali ini beliau membuat towing kawan-kawan semuanya dengan konsep black style. Woi, ngeri sekali ya. Mas Agus Blok sendiri kali ini menyulap sebuah unit truk Ragasa menjadi sebuah towing dengan konsep black style-nya kawan-kawan semuanya, dan berhasil membuat siapapun yang memandang akan terpukau. Woi. Ya, kali ini dengan seni airbrush-nya ini membuat tampilan si towing ini menjadi begitu luar biasa ya. Karena untuk tingkat kedetailannya sendiri untuk airbrush-nya ini sudah tidak perlu diragukan lagi, karena untuk konseptor seni lukisnya atau seni airbrush-nya ini memang bukan orang sembarangan ya. Iya, dan kita bisa lihat untuk tampilan depannya sendiri kawan-kawan semuanya, ini untuk proklamen sendiri kita pakai lampu yang bulat-bulat kayak gini, dan ini kayak semacam lampu Harley ya. Bener-bener otak kreator yang luar biasa. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana tampilan depannya. Untuk variasi bumpernya sendiri kita bisa melihat ini sebenarnya untuk variasinya model lama ya, cuman ini sedikit tambahan bagaimana ini bisa menambah sedikit garang kayak gitu ya. Coba kita bisa melihat untuk spionnya sendiri, ini kita pakai spion Innova Reborn ya, dan ini pun juga menjadi sebuah estetika yang luar biasa. Benar-benar otak kreator yang sangat tinggi ya seninya. Ya, seperti itulah kawan-kawan semuanya hasil interogasi kita. Wah, interogasi ya, hasil review kita, ngobrol kita bareng sang owner dari si Ragasa yang mempesona ini ya toh, dengan Mas Agus Jeblok, salah satu konseptor seniman modifikasi yang tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan para pecinta modif yang terkenal dengan Shipman Putra Tegar. Wah, kali ini bikin warna yang beda. Dan seperti itu, terima kasih Mas Agus, luar biasa selalu tuangkan ide-ide kreativitas Anda untuk memotivasi yang lainnya, teman-teman yang lain. Seperti kalian semuanya, dan akhirnya jangan lupa di subscribe dan YouTube Arjuna Chen yang sudah lama vakum ini. Wah, habis kehack, di subscribe meneh lah, berkembang meneh, dan kawan-kawan bisa mendapatkan informasi, edukasi, hiburan, sebagai kabeh pokoknya. Dan akhirnya terima kasih sudah menonton, saya Arjuna Chen. Wes, boy, kabeh. Down.